tak putus alak lah. Kalau dak, kalau benda yang dia kata tu dak benda yang berkait dengan nikah, dak putus alak. Umpamanya kata tema aku nikah kan akan nikah wahai putih bintang dengan kelabu binti hijau, nak mas kahwinnya RM200. Jawab anak tuanya, ah dengar molek eh. Dia kata gitu tu. Aku terimalah nikahnya. Putu walak tak? Tak ada ulama kata putu walak. Pasal apa? Dengar molek tu adalah ada kena mengena dengan akad. Nah, boleh kata gitu. Putu walak ni kata benda lain. Nah, aku tinggalkan nikah wahai sepulang habis sepulang dengan sepulang habis sepulang mas kami RM200. Nah, tunai. Anak tuanya kata, "Eh, buka kipas tak sengit mana eh?" Ha, ha, Bukan qat'i, bukan sharih, ijtihad ulama. Nah, nak menterjemahkan akan keredaan masing-masing ijab kabul dengan lapah. Bila lapah berlakulah bermacam-macam, ha? Hasil keputusan ijtihad macam-macam lapah. Nah, tak ada masalah. Panggil dia, kita tak sedar ni kabar saya nak akad sendiri, ha? Baca lagu mana dia pun tunjuk, ha? Ni baca gini, tak boleh jawi Romi, budak uti Romi orang putih, orang putih tak ada masalah. Nah, ha, senang kita diri jadi. Lagi pula Allah kita ayah bagi anak kita, kita jadi wali. Ni latih orang lain macam kita tak reti sangat. Nah, bukan suruh baca surah Al-Ankabut depan tu. Nah, akad nikah Melayu tu. Dua kali. Nah. Ayah dia bisu. Dah bisu dah tu pak dara toki toki ya eh? Nanti dulu dia kalau bisu dia pergi ke toki pula bisu nak wali pun ni faham, pergi ke toki dah toki tak dah, toki bisu juga pergi ke adik-beradik, adik-beradik pun bisu juga, anak dara semua bisu, ha semua bisu, ha semua bisu tak imam tu eh buat kan ni tak ha. Bukan tak ada ayah bahang ketuk iman jurnikah lalu. Nah, ramai kan. Lepas pada pok, toki, toki tak ada. Tok nyang, tok nyang tak ada. Turun ke adik-beradik seperempuan ni. Adik-beradik tak ada. Anak saudara tak ada, anak saudara. Pok saudara dia. Belah pok, belah abad, belah ayah. Belah mok laci. Tak ada pok saudara belah ayah. Sepupu. Nah, tak ada sepupu. Apa lain lah pula. Bagi taliah tu lah. Dia sebagai pendaftar mari rumah. Kita baca lapan nikah. Boleh tak? Buat gitu ha. Ingat tu. Neh. Hmm. Ini kabar belaka. Ayah tidak halal hartanya diambil oleh salah seorang anak bila dia mati. Bila si bila mati si ayah itu boleh tak diambil harta itu, harta dia? Biasa ni. Ayah kata aku tak halal kalau aku mati bila-bila Muhammad ambil harta aku. Tiba-tiba mati ayah. Tak. Boleh ambil tak? Hukum boleh ambil. Neh. Yang tak boleh ambil waris yang bunuh si mati tak boleh ambil. Nah, al-qatil la yurisu. Orang yang tukar bunuh je tak boleh ambil makan saka. Tak. Kalau pewaris itu dibenci oleh tuan harta walaupun mana benci sekalipun tetap makan saka. Dan kalau wasiat, wasiat tak sah juga. Dia kena menang faraid dulu. Wasiat-wasiat ni selepas yang tak ada sebut dalam faraid. Faham? Mak dia kata ke anak dia tu hak sulung umpama. Kau tak reba memakan kata aku kalau aku mati bila-bila. Nah, dia makan juga lah. Wajib kena bagi juga. Walaupun orang tik mulut mak dia tu buat dalam CD mana. Dia dengar ni tak dengar ni. Tak kira. Tak pakai. Ha, ikut para ayat Quran. Tuhan lebih reti bahasa lagi pada kita. Nak. Ha. Bagi ikut Tuhan ni 1/8 ni 1/6 ni 1/2 2/3 1/4. Ada dah. Redha tak redha pun itulah dia makan. Sebab bila kita mati bukan hak kita. Pinjam anak cucu kita pula pinjam. Ya tu pinjaman. Anak kita mati cucu pula pinjam. Barang pinjam. Kalau barang kita bola kanda kita yang sodek puyuk belanga dapur gas bola tu lagi. Nah. Kita beli barang dengan hutang sebelum habis bayar boleh tak kita jual pada orang lain? Tak ada masalah.
Kita akad hutang. Saya belilah barang ini, saya belilah motosikal ini. Saya belilah motosikal ini dengan daripada awak dengan harga RM1,500 hutang. Tak, ataupun dengan bayaran RM10 sebulan ke. Tak, umpamanya. Nah, kita baru bayar dua kali. Kita pun jual dah motor tu. Boleh? Tak ada masalah. Dia bayar kita, kita kena bayar hutang tu. Suku nak bayar. Ah, tak? Tak ada masalah. Bukan nanti kita beli tunai baru boleh jual balik. Tak. Kita beli hutang boleh jual dah. Nah, kalau tidak nak jual ke mana, nak negara semua kena beli cash lah ke baru boleh jual. Ha, nak pernah barang nak kedah. Nak dari dua negara kita. Nah, hutang dulu. Hutang ni supik, hutang ni, hutang bagian ni. Tak. Bank maratuh saja, hutang dulu. Dah, maratuh dah boleh jual lagi. Kata kan dia nak jual? Tak ayah lagi, nanti bank. Nah, dah sorga kedah. Nah. Isteri yang haid haram sentuh antara pusat dan lutut. Bagaimana pula isteri sentuh suami? Pulak dah. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang utama kalau isteri yang uzur banyak surati wa rutbah antara pusat sampai ke lutut haram setuh. Tersetuh tak apa. Nak setuh ni nak pergi setuh nak jamuh, nak ambil seronok tak boleh. Dah. Asalnya haram jimak je. Fa atazil nisa fil mahyi. Jangan jimak perempuan itu sedang haid. Nah, dah gua ni ti. Siapa ke peha pun haram juga dah. Syadduz zara'i, nak berjaga-jaga. Neh, berjaga-jaga. Nah, takut jatuh ni lah. Takut jatuh. Macam timba, kita ambil timba. Nah, kita pun cabut air. Kalau kita cabut air, kita letak atas kerik dengan kita letak bawah. Hak mana bahaya? Asalnya jatuh tu tak boleh. Buat atas kerik tak ada salah. Tapi buat atas kerik pun orang marah juga. Jangan buat atas kerik, buat bawah. Dia apa? Takut jatuh dalam timba. Nampak lagi? Jangan main dekat, takut je luar. gitu. Dah dia ada sepadan awak jauh sikit. Faham lagi? Dia dah faham lagi ni. Tak? Segur belakang muka. Gitulah. Baik. Dah itu isteri. Dah kalau isteri nak pegang suami pula. Mana pula? Suami antara pusat ke lutut ke? Ha lah, antara pusat dengan lutut kat suami. Kalau suami keluar haid juga. Gitu. Dah. Dah suami dah keluar haid, jamah nak pegang kat mana-mana pun. Dah. Suami tak ada tak ada patah larang. Dah. Kau pandalah nak jetik nak apa pun kau pandai. Dah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berjumpa. Minggu depan, bulan depan panjangkan umur. Malam esok orang yang berdekatan dengan kemamanglah. Kuliah kitab perukunan sambung di Pondok Batu Pak. Baik. Pondok Madrasah Al-Bayan ni melancarkan dalam ini buletin bulan apa ni? Al-Bayan. Menyalur ilmu para intelektual. Kita membaca mendapat ilmu sambil membantu. Dah pusat pengajian pondok. RM2.50 ni pondok belakang Al-Bayan pondok kita ni. Neh, keluar dah buletin. Nah, kena keluar benda-benda lagu ni sebagai bahan bacaan, sebagai nak memberi pilihan kepada umat Islam memperbanyakkan buletin-buletin majalah-majalah yang bercirikan agama. Nah, di dalam negara kita ini sambil kita dapat ilmu, sambil berderma, orang yang berminat boleh beli. Dia keluaran tiap-tiap bulan sekali dah. Sebulan RM1, RM2.50 saja. Pedang Setiawan RM3.8. Bang, ini RM2.50 saja. Lebih murah daripada URTB dan mangga. Nah, beli yang ni. RM2.50. Nah, kalau kita tak baca, beri ke orang lain baca. RM2.50 sebulan kita pun habis. Tolong beli. Jual di luar ni. Eh, lepas syak kita pakat-pakat belilah. RM2.50 membeli sambil bantu pondok. Dan dia pun dapat membantu kita menambahkan pengetahuan kita tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna bima'yangfa'una. Rabbana rinna alima rabbana atina fid dunia hasana fil akhirati hasana wa kina azabannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.